Oke, balik lagi di Genshin Impact ya, kita lanjut lagi. Ini world quest ya. Untuk world quest ini kalian harus sudah menyelesaikan bukti ganda ya. Jadi ini world quest pepatah lama pengetahuan baru. Kita lanjut lagi, kita bakal bicara dengan kakek Sohei gitu kan. Oke, kalian bisa langsung aja ke ini ya, ke desa Aru. Nah ini untuk world questnya udah kelihatan. Oke, dari teleport ini kita ke belakang aja. Oke, ini dia. Gak kelihatan. Kita bicara dengan Sohel. Oke, kita dapat catatan arkeolog Sohel ya. Bagian pertama kayak itu. Oke. Jadi kalian ini merupakan world quest yang cukup penting juga karena cukup apa ya, ada jalan ceritanya gitulah ya. Bisa dibilang. Oke, setelah kalian bicara dengan Sohel, kita dapat world quest lagi. Nah, ini dia pepatah lama pengetahuan baru, berarti benar lanjutannya. Nah, ini kita harus menyelesaikan harapan Sohel yang itu penghalang tak kasat mata, tentara bayaran tersembunyi, dan juga bukit pasir dalam kenangan. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi kita harus menyelesaikan ini urutan ya. Oke, pertama kita bakal ngejalanin penghalang tak kasat mata. Oke, kita ikutin aja. Lumayan primogem ya. Oke, kita bisa start dari sini. Kalian teleport sini aja, nanti kita ke bangunan sini. Oke, kesana. Oke, jadi di sini ada musuh, ada monster ya, kita kalahin dulu. Oke, setelah itu kita aktifkan. Oke, di sini ya, kita ambil, kita buka. Oke, kita sentuh ya. Ke tembok, boy. Oke, kali sini. Tembok semua ternyata. Oke, kita ke sini. Ke bawah ya. Oke, ada musuh lagi. Oke, ini kita ambil dulu. Oke, dapat ya catatan transparan ruin. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Ini tapi jangan teleport sini kalian. Kita bisa jalan aja langsung ke sana. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke, ini dia. Kita aktifkan. Oke. Ini kita ambil, buka juga sekalian. Oke, masukkan sini. Oke, kita balik ke sini lagi. Oke, lalu kita letakkan di sini. Kalian sentuh lagi nih ya. Ini kita putar. Putar lagi. Oke, ini dia. Aktifkan. Oke, ada chest. Oke, dapat. Oke, masih ada dua lagi. Oke, udah dua. Ini dua lagi. Oke, kalian bisa teleport dari sini ya. Di sini The Dune of Illusion, lalu ke sini. Dua ini. Jangan teleport ke sini soalnya ini di bawah ya. Oke, kita pertama ini aja dulu. Oke, ini dia. Kita masuk ke sini ya. Oke, kita letakkan di sini.
Nah, ini kita sentuh. Oke, ada tembok. Oke, ini dia. Kalian pakai animo ya. Kita aktifkan. Oke, itu kebuka. Oke, ada. Oke. Serpihan doang. Oke, batunya nggak dapet ya. Oke, kita kesini. Kita aktifkan. Oke, jadi di sini nggak ada ya. Nggak ada batunya. Kita lanjut lagi berarti. Kita lanjut yang kesini ya. Kita lanjut kesini. Dari sini, ya kesini aja. Gitu. Oke, ini dia ruin yang keempat ya. Kalian masuk lewat sini. Kita cek dulu. Ini nggak ada apa-apa di sini. Tembok. Oke, kalian bisa ke sini ya. Pencet. Oke, di sini ada tempatnya. Oke, itu dia segitiganya. Oke, ini dia kita ambil. Kita balik lagi. Oke. Udah dapet. Itu buka pintunya. Oke, ini kita ambil dulu. Oke, dapet achievement Raja 4 Pemburu. Oke. Kita balik lagi ke tempat Sohail lah. Tapi kita aktifkan dulu nih. Oke. Oke, ini dia Sohail. Oke. Penghalang tak kasat mata selesai ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tentara bayaran tersembunyi. Oke, kita ikutin. Oke, cuma satu ya. Oke, ada di sekitar sini. Kalian teleport sini aja. Oke. Dari sini kita ke sana aja. Jadi banyak rabbit. Oke, itu dia pilarnya. Oke, kita buka ini. Katakan kata sandinya dan jalan akan muncul. Oke, kita harus gali dari para eremit ya. Oke, jadi untuk menemukan kata kuncinya kalian harus ikutin eremit yang di situ ya. Eremit yang ini nih. Kita ikutin ya. Tapi jangan sampai ketahuan. Kita pelan-pelan. Jangan terlalu deket. Nah, itu kan ada, di atas kepalanya ada tanda-tanda. Oke, apa tuh Makbara Perfezeras? Oh itu ya, Makbara Perfezeravan. Makbara Perfezeravan. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi. Oke, ini dia.
ini dia Makbar pas oke okay, kata sandinya dapat achievement. Ya kita masuk. Cari benda yang berharga. Oke. Okay. Jadi seperti itu untuk dapat kata sandinya ya. Cukup lama sih, harus ngikutin dulu. Jadi kalian harus cukup dekat ya. Oke. Okay. Ya kita ikutin dulu masuk. Oke, okay, ke dalam ya. Dan ini ada Silly, coba bisa ikutin aja. Udah banyak Silly. Kita buka pintunya ya. Kita lepaskan. Oke. Okay. Ada peces. Lalu untuk Silly yang ini kita buka juga ya. Oke. Okay. Lalu kita buka ini ya. Oke. Okay. Akhirnya kebuka luxury chest. Mantep boy. GG Eden. Ini dia harta yang berharga ya. Ambil. Oh ini. Ini kah? Ya ampun. Oke kita dapat ya. Batu tulis. Ya ampun gak kelihatan sumpah. Jadi itu dia untuk kita cari benda yang berharga di chest common. Oke kita balik lagi ke Sohail. Kita bicara. Oke, okay. Itu dia untuk tentara itu dia untuk tentara bayaran tersembunyi. Kita lanjut lagi. Bukit pasir dan kenangan. Bukit pasir dalam kenangan. Okay. Kita ke sini. Di sini ternyata. Kalian bisa teleport dari sini ya. Lalu kita ntar masuk ke sini. Oke, okay, ini dia. Kita masuk ya. Sama kayak bangunan yang sebelumnya katanya. Oke jadi dari sini kalian kita ke bawah ya. Ke bawah. Oke kita kalahin dulu musuhnya. Oke. Kita ambil. Oke dari sini ke kiri. Ya yang ada pohon ini. Kita masuk sini. Oke ini kita putar. Putar lagi. Ya, oke kita balik lagi. Oke, kita naik ya. Oke, lalu kita ke sini. Nah, di sini kan ada ya. Kalian ke bawah aja. Oke sebelum itu kalian ganti dulu ini. Oke kita ganti. Nah lalu bisa kebuka untuk jalan ini. Tadi kan ketutup. Nah. Oke. Kita ke sini taruh di sini ya. Lalu kita sentuh. Kita kalahin dulu aja. Oke ini kita sentuh. Nah tadi kan ketutup ya. Ketutup kan untuk temboknya kan. Nah ini kita buka aja. Tadi kan laser kan ke arah situ kan. Karena ketutup. Ini kita kesini. Kita anuin dulu. Ini kesini. Oke ya. Lalu kita sentuh. Ah, buka kan. Lalu kita balik lagi.
Ini kita rubah ke merah dulu. Lalu kita ke bawah. Lalu kita ke kiri lagi ya. Nah, di sini. Nah, itu dia. Kita sentuh. Oke. Nah, itu dia. Berhasil ya. Ini kita buka chestnya. Oke, kita aktifkan. Setelah itu kita balik lagi sini ya. Gak bisa nyangkut coba gue. Oke, sini. Kita ke arah angin itu. Oke, ini dia. Kita ke atas. Tadi itu sebenarnya ada tembok di atas sini. Karena invisible ya, jadi nggak bisa dibuka itu. Tapi setelah kita anuin tadi, ya, jadi bisa dibuka. Ini kita lawan dulu musuhnya. Oke. Dan ini dia yang kita cari. Scrap ya, bukan ya. Ini. Nah, batu pasir. Catatan itu. Kita balik lagi ke Sohail ya. Oke, ada segel di sini. Segel suci sambaran petir. Oke, ini dia. Oke, itu dia Bukit Pasir dalam Kenangan. Oke, kita bicara lagi dengan Sohail ya. Lalu terakhir harapan Sohail ya. Kita bicara lagi dengan Sohail ya. Oke, pepatah lama pengetahuan baru selesai ya. Jadi seperti itu untuk quest harapan Sohail. Pepatah lama pengetahuan baru. Kita dapetin berapa tuh? 40 udah 120. Jadi 160 kita dapetin primogem dari quest ini. Mantap, mantap. Oke. Jadi seperti itu aja untuk quest world quest pepatah lama pengetahuan baru Sohail ya. Warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.